Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Son Jalan-Jalan. Nah teman, siang menjelang sore jam 2 siang ini ya. Ini saya sekarang lagi ada di akses Suramadu, mau ke Surabaya. Ini kabarnya tadi pagi saya mendapatkan info bahwa tenda checkpoint di akses bang di sisi Bangkalan ya, Suramadu sisi Bangkalan sudah dicabut teman. Nah, ini saya belum lihat ya, tapi ini sudah ramai sekali teman, sudah normal ya, alhamdulillah ya. Ini sudah normal, ini banyak pengendara yang lewat teman. Nah, kita akan lihat dulu ya tendanya apakah benar-benar sudah dibongkar. Oke, kita akan merapat belok kiri dulu teman ya. Yuk, alhamdulillah ternyata benar sudah dibongkar teman. Mantap, ini sudah nggak ada tenda. Saya mau foto dulu di sini ya bro ya. Saya mau foto dulu di sebelah sini. Oke. A few moments later. Oke, ini habis foto-foto ya. Alhamdulillah, teman-teman. Sudiro Tunggajaya itu ke Jakarta ke Tangerang. Ini sudah nggak ada sekatan lagi, teman-teman di sini ya. Alhamdulillah. Ini sebentar saya masukin dompet dulu deh sini. Jadi tendanya sudah dibongkar, teman-teman ya. Tenda yang ada di sini kemarin-kemarin ini sudah dibongkar. Ya, videonya mungkin cukup sampai sini aja sih. Wah, ada ambulan. Mana ambulan ya? Wah, itu ambulan tuh. Jadi intinya teman-teman bisa dilihat ya, ini sekarang ini jam, ini sih jam berapa ya? Ini jam 14.43 teman-teman. Wah, gak wetok ya. Sekarang tanggal 23. Alhamdulillah, wis. Alhamdulillah, ya Allah. Semoga memang benar-benar terus ini ya. Dibongkar terus ya. Ekonomi benar-benar kolaps, bro. Saya mau lanjut lagi ke Surabaya, nanti akan saya infokan juga di Surabaya seperti apa teman, dan pulangnya insya Allah nanti akan saya lewat Pelabuhan Perak dan ke Kamal ya. Tapi di sini juga saya sudah membawa surat swab, seandainya kata nanti ada pencegatan saya ya bisa pulang, bisa lurus terus. Kita ke sana dulu ya, videonya belum saya stop dulu. Oke, ini dia sekatannya, apa namanya, pembatas jalan itu sudah dipinggirkan teman-teman. Nah ini para petugas kebersihan dari Surabaya sudah mulai bersih-bersih teman-teman. Oke, sudah habis ya teman-teman ya, selesai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya sudah sampai di Suramadu. Sudah sampai masuk sininya ya. Saya masih seneng banget teman-teman. Kenapa ya? Karena ya, saya merasakan juga ya, saya dipermudah gitu loh, karena gak ada sekatan, saya mudah masuk Surabaya. Dan saya merasakan juga orang-orang lain yang cari engon, yang cari rezeki di Jawa, insya Allah akan lancar lagi insya Allah ya. Semoga sama-sama diparingi sehat, diparingi lancar, amin ya rabbal alamin. Oke teman, cukup sampai di sini. Saya mau lanjut ke Surabaya, nanti saya akan kabarkan lagi di judul lain tentang penyekatan di Surabaya apakah masih ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini udah bawa drone. Tadi maunya aku pengen nyuting sih. Proses pembongkaran dari drone ya, dari view dari drone, tapi ternyata udah dibongkar ya wis. Apa yang mau dilihat dari drone? Oke.